rubbish insulting words in the actual language that have been said in the Romani. Tanya kita nak berkongsi satu kisah. Kisah hidup seorang sahabat yang pada pandangan saya memang tak asing lagi bagi diri kita kan, iaitu Mus'ab bin Umair. Semua kenal Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair sebelum dia menerima Islam, dia merupakan seorang pemuda sama seperti kita. Zaman dia menerima Islam tu lebih kurang zaman umur dia sama lebih kurang macam kita. Mus'ab bin Umair merupakan seorang sahabat yang kalau dikira zaman sekarang ni dia artis lah, celebrity. Wajahnya handsome, pakaiannya pakaian Mus'ab ni merupakan pakaian yang berkualiti pada zaman tu. Kalau standard zaman sekarang pakai Zara, Armani. Pada zaman dan dia merupakan seorang yang sangat kaya. Kasut dia tu merupakan kasut import. Kasut import daripada Yaman. Zaman tu dengar sering kasut import dia tu kasut yang diimport daripada Yaman. Kalau macam zaman sekarang kan, kalau kat Malaysia tu boleh cari kasut Nike kan, kasut import kan, bukan kasut batak lah, kasut branded lah. Dan Mus'ab ni kemudian dia keluar dari rumah dia, dia siasa memakai perhunian sehingga kan wanita-wanita di Jazirah Arab tu semuanya berkeinginan terhadap Mus'ab. Dia kira hot star. Dan disebutkan kisah Mus'ab ni pada satu hari dia merasa pelik kan apabila mendengar berita tentang sekelompok orang, sekelompok manusia yang siasa dihina, siasa ditorture. Dan kelompok itu adalah kelompok yang berada bersama Nabi SAW. Jadi kemarin dia rasa berheran dengan berita ni, dia pun ambil keputusan satu hari untuk pergi melawat rumah Al-Qaw bin Abi Al-Qaw, nak melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi di situ, apa sebenarnya yang orang-orang ini buat sehingga mereka ni dipansir oleh masyarakat. Lalu dia pun pergi ke rumah tu, mendengar beberapa potong ayat Quran daripada Nabi SAW. Lalu dia pun berkata kepada dia, inilah kebenaran. Lalu bermula pada saat itu dia mengucapkan syahadah dan masuk Islam. Dan itu kan kisah Mus'ab bin Umair ni. Dia sebelum zaman itu tadi kita sebutkan beberapa kelebihan dia, kekayaan, kehandsoman, kepopularitian kan. Dan menariknya, selepas dia masuk Islam ni ada beberapa ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Mus'ab bin Umair. Seperti mana sunnah kan, iaitu sunnatullah, bagi setiap benda yang kita nak buat, bagi setiap amal yang kita nak buat kan, maka di situ akan ada ujian daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak test kita, adakah kita ni betul-betul nak buat benda tu ataupun kita ni main-main. Bagi yang nak bermain, maka di situ dia akan dapat jelas lah kan. Maka di situ Allah Ta'ala membezakan ada orang yang betul-betul nak beriman kepada Allah Ta'ala dan orang yang beriman secara bermain-main. Okey, Mus'ab ni dia tak takut dengan apa-apa pun kecuali satu, iaitu mak dia. Dia takut dengan mak dia. So dia kata, kalau nak gaduh dengan orang lain, boleh gaduh dengan orang lain, nak berkumbuk ke apa, nak berinju ke, boleh, tapi jangan dengan mak dia. Dia orang dengan mak dia. Dan dia simpan berita kisah ini daripada parents dia, daripada mak dia. Sehinggalah satu hari orang menyebabkan cerita dan semak-semak, mak dia pun dapat tahu, kata dia ni masuk Islam. Mus'ab bin Umair pada masa tu dia pulang ke rumah, dan bila mak dia dapat tahu saja bahawa Mus'ab bin Umair telah menolong Islam, maka mak dia pada masa tu dia punya respon pertama dia, dia ambil gemping dia nak tikam Mus'ab bin Umair. Tapi tak jadi. Benda kedua dia nak buat ialah sebab dia tak jadi nak tikam Mus'ab bin Umair, dia nak pukul Mus'ab bin Umair. Tapi disebabkan dia kerana sayang kepada Mus'ab bin Umair, dia tak jadi nak buat.
apa yang dia buat dalam sini? Dia ambil tali dan diikat Mus'ab di satu penjuru. Jadi atas tu dia diberikan kepada Mus'ab berapa bodyguard untuk jaga Mus'ab supaya dia tak keluar dari rumah. Nak halang, menghalang keislaman dia, menghalang keimanan dia, menghalang kepada dia. Lalu Mus'ab di rumah ni, dia pun terfikir masa dia kena ikat tu. Macam mana dia nak buat dia? Dia dah beriman. Pada masa sama, parents dia menghalang keimanan dia. Dan apa dia buat pasal lepas tu ialah dia decide untuk berhijrah bersama orang-orang yang akan ke Habsyah. Di sini ada satu apa yang penting, iaitu pertama sekali bila mana kita beriman, maka di situ akan ada halangan. Bila mana kita nak berubah, di situ akan ada halangan. Dan Mus'ab bin Umair ni telah pun menunjukkan kepada kita bahawa memang akan ada halangan. Itu sunnah, itu sunnah Allah. Satu ketetapan yang akan terjadi. Yang kedua, tengok betapa bijaknya keputusan Mus'ab bin Umair. Dia tak kekal terikat tu. Tak. Dia begitu tekad dengan dia punya perubahan tu sampai dia kata decide dia kena berhijrah ke Habsyah. Kenapa berhijrah ke Habsyah? Sebab dia nak bersama dengan orang-orang yang beriman. Dia nak ke satu tempat yang kondusif untuk iman dia. Macam tak tahu lah dia sebut malam kan. Boleh tu kita nak beriman tapi kita nak beriman dalam kat malam ke apa tu kan. Dia jadi satu suasana yang susah. Tapi dia mesti pergi ke satu tempat yang mana tempat tu kondusif untuk iman dia. Pada konteks zaman sekarang ni, kita katakan tempat kondusif untuk iman kita ialah yang utamanya masjid. Yang keduanya ialah majlis-majlis ilmu. Okey. Mus'ab dia berpindah ke Habsyah. Kemudian dia pulang semula ke Madinah. Dan bila mana dia pulang semula, mak dia dapat tahu. Dia balik. Dan bila dia balik, mak dia nak tangkap dia. Mak dia nak ikat dia. Lalu dia kata apa kat mak dia? Kalau mak nak ikat boleh, tapi saya akan bunuh siapa yang cuba ikat saya. Dia dah begitu berdekat dengan keimanan dia. Jadi mak dia pun kata kat dia, okey tak apa, kalau macam tu kau berikan semula, pulangkan semula semua harta yang aku berikan kepada kamu. Lalu Mus'ab memberikan balik semua harta dia. Lalu mak dia kata kat dia, mulai hari ini kau bukan lagi anak aku. Mak dia telah memutuskan hubungan dengan anak dia. Dan Mus'ab masa nak keluar rumah tu, dia keluar sampai sepiang, dia pakai baju ni. Kemudian uncle dia tangan dia. Uncle dia kata, baju ni aku punya. Baju ni aku yang bayarkan untuk kau. Pulangkan semula baju tu. Lalu Mus'ab pun memulangkan baju ni. Dan keluar daripada rumahnya dengan keadaan tidak berpakaian. Dengan keadaan dia hanya bentuk baju dia dengan tangan ni saja. Dan dia berjalan keluar ke rumah Rasulullah SAW. Dia tengok bagaimana pengumpulan sahabat. Pengumpulan sahabat dalam nak mengecap nikmat keimanan. Sampai kan dia terpaksa malukan diri sendiri. Berjalan di tengah-tengah kota tu, kadang-kadang tidak berbaju ke rumah Rasulullah SAW. Dan benda ni lah yang kita nak contohi. Sikap ni yang kita nak contohi sebagai pemuda kan. Pemuda ni dia banyak. Kita, dia ada baggage-baggage je. Kita ada masa silam kita kan, kita ada kita punya kawan-kawan dan sebagainya kan. Tapi kita nak letakkan Mus'ab ni as standard kita. Bahkan ketika mana Mus'ab mati kan, ketika mana Mus'ab mati, sahabat-sahabat tengok Mus'ab ni. Nabi SAW pesan kat sahabat, kata pergi cari kain. Nak buat nak jadikan kain kafan ni, dia jumpa kain putih kan. Lalu dia letak atas Mus'ab, dia tarik, nampak kaki. Dia tarik lagi satu, nampak kepala. Rasulullah SAW menangis, menangiskan benda ni. Dia tahu menangiskan bagaimana seorang pemuda yang dahulunya kaya, dahulunya memiliki begitu banyak kesenangan, sanggup meninggalkan benda ni kerana Allah SWT. Bahkan sebelum dia meninggal pun, dalam satu khutbah, sahabat-sahabat tengok Mus'ab ni, dia hanya memakai kain selimut yang koyak-koyak pergi dengan khutbah Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang dia semua menangis tengok dia. Betapa orang ni ada kesanggupan untuk berkorban dengan Allah Ta'ala. Lalu bila Nabi SAW melihat keadaan Mus'ab bin Umair suatu selepas kematian dia, dan Nabi telah menyatakan satu benda, iaitu aku akan jumpa kamu di syurga nanti. Seolah Mus'ab ni
dia punya ending dia dah pasti dah, kan. Alangkah berbahagianya orang yang alangkah berbahagianya Mus'ab ni, kan. Sebab Nabi dah kata dia, aku akan berjumpa kamu di syurga Nabi. Mari dia akan berada di sisi Nabi di syurga kita, di syurga Nabi. Kita pula macam mana? Kita berkini tak untuk ada di sisi Nabi di syurga Nabi, kan. Dan kalau kita jawapannya adalah ya, maka kita tidak kan, kapasiti kita kan untuk berubah kepada Allah SWT, ya. Untuk melakukan perubahan. Dan bila mana ujian dia datang, kita ingat Mus'ab, ya. Bila ujian dia datang, kita ingat Mus'ab. Dan kita ikut ikut langkah-langkah Mus'ab. Bila mana dia nak beriman kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah semoga kita dapat ambil pengajaran daripada kisah Mus'ab ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.